Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram alladzi bibakkah al-mukarramah ilal masjidil aqsa alladzi barakallahu hawlah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa sunnatahu ila yaumil qiyamah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da, alladhi qad ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa da'a ila sabili rabbih bil hikmati wal mau'izatil hasanah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadi, amma ba'du. Hadratil mukarramin wal muhtaramin yang sama kita hormati dan kita cintai, yang sangat kita muliakan dan kita banggakan, segenap para habaib, para ulama, para kiai, para asatidz, segenap tokoh masyarakat yang mohon maaf saya tidak dapat sebutkan satu persatu daripada nama kemuliaan dan kebesarannya, yang mudah-mudahan semuanya dipanjangkan umurnya dalam keadaan sehat walafiat, amin. Ditambah manfaat barokah ilmunya, amin ya rabbal alamin. Salam penghormatan pula saya sampaikan kepada segenap aparatur pemerintah, sipil, militer, TNI ataupun Polri, legislatif, eksekutif, yudikatif, terutama daripada jajaran kepala desa, Bapak RW dan Bapak RT yang gagah Bapak RT-nya nih. Kita doakan semoga para pimpinan kita, para pengurus kita diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga dipanjangkan umurnya serta dimudahkan dalam segala urusannya, dikuatkan keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Secara istimewa salam penghormatan saya sampaikan kepada segenap para panitia peringatan Hari Besar Islam tentang diisrokan dan dimirajkannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya suksesnya acara pada malam hari ini tidak lepas daripada kerja keras, perjuangan para panitia, banting tulang peras keringat. Oleh karenanya kita doakan ya Allah segenap para panitia PHBI dan segenap yang ikut mendukung, punya andil dalam mensukseskan acara ini, semoga dibalas lipat ganda oleh Allah kebaikan dunia dan akhirat, amin. Dimudahkan dan dimurahkan rizkinya, amin. Dimudahkan segala urusannya, amin. Kelak wafatnya husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Akhirnya salam penghormatan pada malam hari ini saya sampaikan kepada segenap yang hadir daripada kaum ibu, kaum bapak, para pemuda, para pemudi, adik dan kakak, santriin wa santriwati, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Secara spesial salam penghormatan, salam perjuangan, salam persaudaraan saya sampaikan kepada sahabat saudara, teman saya, sahabat saya, saudara saya seperjuangan daripada FPI, Front Persaudaraan Islam, beserta seluruh sayap juangnya, ada PRI-nya, PRI-nya, ada Batik-nya, ada Mujahidah-nya, dan sayap-sayap yang lainnya. Mudah-mudahan ya Allah dengan kumpulnya para ulama di tempat ini, dengan kumpulnya segenap kaum muslimin muslimat di tempat ini, dan dalam berkahnya Rasul, berkahnya Isra dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadikan ini kampung sebagai kampung yang barokah, amin. Masyarakatnya ahli ibadah, amin. Rizkinya melimpah ruah, amin. Urusannya mudah, amin. Kelak wafatnya husnul khatimah, amin ya rabbal alamin.
Saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah, betapa indahnya tema yang terpampang di banner ini. Semoga kisah perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat sesuai dengan peringatan malam hari ini. Di malam hari ini kita ada di bulan pertengahan antara Rajab dan Ramadan, betul? Sya'ban. Jadi acaranya bisa jabrah. Rajab dan Ruh. Jadi bahasa Sunda apa Indonesia? Oh, bahasa Sunda. Insyaallah dengan bahasa jabrah tuh paham. Dan sangat erat kaitannya, kental kaitannya dengan keimanan, keislaman dan keihsanan. Terutama di dalam kisah perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang diabadikan oleh Allah dalam ayat pertama surat Al-Isra ataupun Bani Israel, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haula linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadaqallahul azim. Erat kaitannya ayat ini dengan tiga pilar agama kita. Perlu diingat, agama kita, agama Allah memberikan nama terhadap agama kita, namanya Islam. Rukun agama, perhatikan, ada rukun agama, ada rukun Islam. Lain. Nama agama kita apa namanya? Saya mau tanya, agama kita agama Jawa, agama Sunda, apa agama Islam? Agama Indonesia, agama Nusantara, apa agama Islam? Agama Islam. Nah, di dalam agama Islam itu ada rukunnya, pilarnya, pondasinya, dasarnya, yaitu tiga. Satu iman, dua Islam, tiga ihsan. Nah, agama kita ini isinya tiga. Yang berkaitan dengan keimanan berarti itikad keyakinan. Yang berkaitan dengan keislaman yaitu perbuatan ekspresi daripada keimanan. Yang ketiga adalah ihsan yang disebut akhlak. Jadi iman Islam kita diikat dengan ihsan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tiga-tiganya ini termaktub dan tercantum di dalam ayat yang tadi dibacakan, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa. Maha suci zat Allah. Nah, ini berkaitan dengan keimanan. Maha suci zat Allah yang memberangkatkan hamba-Nya Nabi Muhammad yang mulia dan dimuliakan oleh Allah yang Maha Mulia. Ini keimanan. Wajib kita iktikadkan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Wajib kita iktikadkan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dan wajib kita yakini Allah Maha Suci dan Nabi Muhammad pernah diisrakan oleh Allah, saudaraku. Berarti ini berkaitan erat dengan keimanan. Allah Maha Suci wajib diyakini, wajib diiktikadi oleh kita. Jangan sampai ada di antara kita, di antara umat Islam yang mengingkari kesucian Allah. Emang maksud sucinya Allah apa? Mungkin tahun yang lalu sudah saya jelaskan di kampung ini. Namun sayang ada mati lampu, betul. Masih ingat? Mencek urang rangkas mah aing kargerek ngegas langsung bret deh mati lampu. Nah, seperti itu. Nah, suci, suci di sini bukan bersih dari najis hadas kecil dan hadas besar, bukan. Suci di sini bahwa Allah itu dibersihkan dari segala sifat yang tidak patut, tidak layak disematkan kepada Allah, seperti sifatul makhlukat. Sifat-sifat yang ada di makhluk itu tidak akan pernah ada di Allah Subhanahu Watar. Ini yakinkan. Contoh, makhluk di atas, Allah tidak di atas. Makhluk di bawah, Allah tidak di bawah. Makhluk ada warnanya, Allah tidak berwarna. Makhluk ada yang terang benderang, Allah tidak terang benderang. Makhluk ada yang gelap, Allah tidak gelap.
Makhluk ada laki-laki, ada perempuan. Allah tidak laki-laki, tidak perempuan. Begitu. Apapun yang ada di makhluk, makhluk makan, Allah enggak makan. Makhluk minum, Allah enggak minum. Begitu. Yakinkan kesucian Allah. Kenapa saya sampaikan ini? Akhir-akhir ini ada orang-orang yang kurang ajar. Dia kurang ajar mau menodai kesucian Allah. Ada selebaran video seorang perempuan. Mudah-mudahan Allah kasih taufik hidayah, amin. Kalau enggak dikasih taufik hidayah biar segera mampus, amin. Dia bikin video, Allah di mana? Siapa yang pernah nemuin Allah? Kalau ketemu bilangin salam dari gua ya, suruh ke rumah gua, mau gua ajak makan bareng, katanya. Nah, ini kan kurang ajar orang ini, betul? Emangnya Allah manusia? Emangnya Allah makhluk? Allah itu maha suci. Dan arti kesucian ini tanazzahallahu amma la yaliqu bihi, apapun yang tidak pantas disematkan kepada Allah, maka itu Allah dibersihkan dari itu semua. Yakin tidak? Percaya tidak? Betul? Yakin? Siap dijaga? Siap dipertahankan? Takbir. Kedua, keimanan berkaitan dengan Nabi Muhammad. Yakinkan ibu bahwa Nabi Muhammad itu manusia. Sebagai hamba Allah, bukan anak Allah, bukan jelmaan dari Allah. Nabi Muhammad ini manusia sebagai hamba Allah. Akan tetapi, walaupun Nabi Muhammad sebagai hamba Allah, jangan dianggap manusia biasa. Tetapi manusia yang paling istimewa. Karena ada akhir-akhir ini juga ada ustaz, ada kiai katanya. Bahkan sebut kiai oleh orang. Jadi dia mengatakan Nabi Muhammad dulu waktu kecil, kalau saja di Mekah ada pohon jambu, mungkin Nabi Muhammad nyolong jambu. Nah, ini orang kurang ajar kepada Nabi. Nabi tidak akan pernah melakukan yang diharamkan oleh Allah. Nabi tidak akan pernah memakan barang-barang yang diharamkan oleh Allah. Ini perlu diyakini. Kenapa? Walaupun Nabi kita adalah Nabi manusia biasa, sebagai manusia, sebagai hamba Allah, tapi manusianya bukan manusia biasa. Tapi hambanya bukan hamba biasa. Mana buktinya? Allah memilih kalimat abdu diisnadkan kepada hu, kembali buat lafaz alladzi ay Allah, idopat li tasyrif, kata ulama ahlinahu, kata ulama alibani, idopat li ta'zim, mengagungkan Rasulullah. Di sini banyak santri yang hadir. Banyak santri yang hadir. Ini kenapa bapak-bapaknya dikurung, emak-emaknya di luar nih. Mirip orang Bandung, aneh bin ajaib. Tahu orang Bandung, ibu silakan dari Cianjur berangkat ke Bandung. Itu ada di wilayah Cipatat. Orang Bandung tuh kalau tape, tahu tape, tapai. Tape tuh dikurungin dalam kaca, tapi macan ditaruh di luar. Harusnya yang dikurungin itu macan apa tape? Macan apa tape yang di dalam gurung? Harusnya macan kan? Tapi kenapa macan ditaruh di luar, tape ditaruh di kaca? Nah, mirip sama orang Sukamulya nih. Emak-emak tuh harusnya di dalam kaca, dijaga, dirawat. Bapak-bapak yang nongkrong di jalan lapangan, betul gak? Nah, ini emak-emak taruh di luar, bapak-bapak di dalam. Akhir zaman Bapak RT. Alhamdulillah, mudah-mudahan mama dan bapak-bapak di sini jadi ahli surga bagi dunia akhirat. Amin. Ya Rabbal alamin. Nah, itu idopat li ta'zim namanya. Nabi Muhammad itu adalah manusia yang paling mulia. Bahkan ada syairannya, Muhammadun basharun walaysa kal basyari, bal huwa yaqutatun wan nasukal hajari. Nabi Muhammad itu manusia, betul. Bukan jelmaan Allah, bukan anak Allah, bukan malaikat, bukan jin, tapi manusia. Tapi walaysa kal basyar, tidak seperti manusia biasa. Melainkan manusia yang istimewa, manusia yang lebih hebat. Sebelum lahirnya saja ini sudah dijadikan syarat. Contoh Nabi Adam, mau nikah dengan Siti Hawa, syaratnya apa? Baca sholawat kepada Nabi, betul. Padahal Nabi Muhammadnya belum ada. Nah, kita jangan pun belum ada, udah ada aja kagak ditanya-tanya sama orang, betul.
ngaku selevel dengan Nabi Muhammad, kagak punya malu, betul. Nah, Nabi Muhammad adalah Nabi yang mulia. Kenapa Nabi Muhammad Nabi yang mulia? Hakikatnya memang Allah memilih Nabi Muhammad sebagai hamba yang mulia. Tapi prosesnya ibu dan bapak, karena betapa kuatnya Rasulullah, betapa hebatnya Rasulullah dalam memperjuangkan agama Allah. Apapun rintangannya, seperti apapun resikonya, di dalam situasi seperti apapun, Rasul tidak pernah berhenti dan tidak pernah mundur memperjuangkan agama Allah. Nah, kita contoh nih, tentunya semua yang ada di sini ingin menjadi manusia yang mulia, betul? Ingin menjadi manusia yang bahagia, betul? Kalau ingin menjadi manusia yang bahagia, gampang kok, cuma satu, gak perlu banyak-banyak, ikuti Rasulullah. Ibu mau ngikutin Rasul? Siap ikut Rasul? Nanya nih sama ibu-ibu nih, ingin mulia gak bu? Ingin istimewa gak? Ingin bahagia gak? Mau gak? Kalau mau ikut Nabi, mau? Gak usah banyak-banyak dulu dah buat seorang ibu, cukup satu. Ibu, kalau mau ikut Nabi, kata Nabi berpesan, ibu dan bapak, ibu-ibu harus taat sama suami. Mau gak taat sama suami? Mau gak nyenengin suami? Jangan. Mau? Enggak ngelawan suami, siap. Enggak bimoli sama suami, siap. Tahu bimoli? Bibir monyong 5 mili. Monyong aja tuh ketika suami datang dari tempat kerja, bukannya dikasih teh, bukannya dikasih susu, bukannya dikasih kopi, malah dikasih bon Bang Emok tuh suami. Ada gak yang begitu? Nah, itu bini begitu ngeselin suami apa nyenengin suami? Ayo, ngeselin suami apa nyenengin suami? Nah gitu. Makanya taat suami. Dan bapak ini jangan mentang-mentang harus ditaati sama seorang istri, semena-mena sama istri, gak boleh. Orang mah tengah malam istri dibelai, ini mah malah belai gagar pancing. Ada kan begitu? Orang mah tuh seorang suami itu malam-malam itu belai istri, ini mah malah belai gagang pancing suami sekarang. Ada kan yang begitu? Jangan begitu ya. Ikut Rasulullah. Dan ikut Rasulullah itu bukan hanya sholatnya saja, bukan hanya ngajinya saja, praktek kehidupan sehari-hari ikut Nabi, dagangnya, taninya, jadi buruhnya, ikut Nabi. Kalau Nabi dagang, kita dagang, ikut Nabi. Nabi dagangnya gak bohong, kita pun jangan bohong. Nah, misalnya diantara kita ada yang jadi buruh, ikut bagaimana Nabi membina sahabat menjadi buruh, jadi kuli. Ketika kuli jangan nipu bos. Ada gak yang kuli nipu bos? Kerja di pabrik, ayo barang pabrik dipretelin, dibawa satu-satu ke rumah. Ada yang begitu? Ada yang jangan begitu. Tapi kan ini mah punya orang kafir, mau orang kafir, mau orang Islam, gak boleh zalim. Oh, saya mah jadi kiai pun ikut Nabi. Gimana Nabi? Kiai itu membina umat untuk ada di jalan Allah, bukan jadi kiai yang rebutan berkat, bukan. Ini jadi kiai kepengennya disebut warasatul anbiya, tapi doyanya rebutan berkat, doyanya rebutan koropak masjid, doyanya rebutan ekah sama korban, doyanya rebutan pengimaman. Itu mah bukan kiai, salah sekali. Itu. Ya, jangan begitu. Arahkan umat, ajak umat ke jalan ridhonya Allah. Ke jalan ridhonya Allah. Contoh nih, kita sebentar lagi, insya Allah mudah-mudahan panjang umur, amin. Kita sebentar lagi akan menghadapi bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan. Di bulan suci Ramadan itu ada kewajiban dari Allah yang gak boleh kita tinggalkan, yaitu puasa penuh di siang hari bulan Ramadan. Siap puasa? Siap. Ini saya ingin mengimbau, mengajak kepada umat Islam, ayo jaga nih bulan Ramadan, jaga kesucian Ramadan, jaga kehormatan Ramadan, jaga kemuliaan Ramadan. Kalau bukan kita sebagai umat Islam yang jaga, siapa lagi? Siap puasa penuh bulan Ramadan? Siap.
Kompak, siap, yakin. Emak-emak kuat gak puasa? Bapak-bapak kuat gak? Terutama nih saya minta kepada para pemuda dan pemudi nih. Para pemuda dan pemudi, tolong jaga kesucian bulan Ramadan. Kenapa? Kadang-kadang nih umat Islam di bulan Ramadan, Masya Allah, banyak hantu di siang hari. Kelihatan kakinya doang di warung.